SSFF atau biasa kita sebut sebagai Science Social Fan Festival, yaitu merupakan salah satu program strategis yang dirancang oleh Ruang Belajar Akil dengan fokus peningkatan kualitas pendidikan. Ya, program SSFF ini dirancang oleh Ruang Belajar Akil guna mendukung terciptanya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, di mana penekanannya pada sisi experiential learning bagi peserta didik atau masyarakat. Ya, sederhananya, program ini merupakan salah satu metode pembelajaran di mana dalam penerapan atau dalam proses belajar tadi, kami menggunakan alat peraga edukatif, di mana alat peraga itu dibuat dengan bahan-bahan yang di sekitar kita. Ya, bicara tentang APE. Jadi, APE ini merupakan alat bantu baik guru, orang tua, atau mungkin fasilitator kalau dalam RPA untuk menyampaikan materi pelajaran, di mana gunanya adalah untuk memperjelas atau memperdalam materi yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Poin penting dalam penggunaan alat peraga edukatif adalah alat peraga ini dapat meningkatkan sisi kreativitas anak, dan kemudian dapat meningkatkan juga motivasi anak untuk belajar, karena dengan menggunakan alat peraga ini anak akan cenderung semangat dalam belajar, karena belajar menggunakan alat peraga merupakan belajar yang menyenangkan. Poin penting dalam pembuatan alat peraga edukatif salah satunya adalah dapat meningkatkan interaksi antara pendidik dan pembelajar. Jika kita hubungkan dengan lingkup atau konteks keluarga, maka dengan membuat alat peraga edukatif ini maka akan dapat meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak, di mana interaksi yang muncul dari pembuatan alat peraga ini adalah interaksi yang menyenangkan. Ya, mungkin ada yang bertanya perihal apa sih yang melatar belakangi munculnya program Science Social Fan Festival atau bisa dikatakan SSFF. Jadi kalau kita melihat fenomena yang ada di masyarakat bahwa pendidikan selama ini hanya dipandang atau hanya berorientasi pada penguasaan materi pelajaran di dalam kelas, sebatas kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan metode yang bisa dikatakan membosankan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian RPA merancang sebuah aktivitas pembelajaran di mana di dalamnya kami merancang kegiatan yang menekankan pada metode yang variatif dan kreatif sehingga membuat kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan. Ya, kalau berbicara dalam konteks pelaksanaannya, program Science Social Fair Festival ini menggunakan dua strategi, yakni strategi literasi dan diseminasi, di mana strategi literasi dan diseminasi ini kemudian diimplementasikan ke dalam dua bentuk kegiatan, yakni kegiatan dalam bentuk fair dan juga kegiatan dalam bentuk festival. Nah, kegiatan dalam bentuk fair ini lebih menekankan pada sisi diseminasi, sedangkan kegiatan dalam bentuk festival lebih menekankan pada sisi literasi. Nah, apa bedanya? Simak penjelasan berikut ini. Ya, untuk strategi diseminasi kita ambil contoh kegiatan yaitu kegiatan Science Fair, di mana pada kegiatan ini fasilitator akan menjelaskan materi menggunakan alat peraga dan peserta akan menerima materi tersebut kemudian merespon sesuai dengan kebutuhannya. Berbeda dengan strategi diseminasi, untuk strategi literasi bentuk kegiatannya kita ambil contoh adalah Science Festival, di mana pembelajaran yang diangkat atau nilai pembelajaran yang diangkat pada kegiatan Science Festival ini lebih kompleks. Peserta tidak hanya menerima pelajaran, tapi mereka juga dituntut untuk merencanakan dan merancang bagaimana materi pelajaran ini dapat disampaikan dengan menggunakan alat peraga edukatif yang mereka buat nantinya. Nah, setelah mereka membuat alat peraga edukatif ini, kemudian mereka akan menjelaskan alat peraga tersebut dan materinya kepada peserta yang lainnya. Jadi pembelajarannya lebih kompleks dibandingkan dengan bentuk kegiatan Science Fair. Ya, selama perjalanannya program Science Social Fair Festival ini telah dilaksanakan beberapa kali di beberapa wilayah di lingkup Malang Raya. Untuk partisipan sendiri selama ini Ruang Belajar Akil telah menyasar mulai dari tingkat kelompok bermain, kemudian kelompok taman kanak-kanak, dan juga sampai jenjang sekolah dasar. Dari beberapa kelompok sasaran tadi, tentunya ada tantangan yang berbeda yang dihadapi oleh setiap fasilitator yang nantinya akan bertugas dalam kegiatan Science Social Fair Festival, di mana pada setiap jenjang tadi pola
penyampaian materi pasti akan berbeda untuk anak kelompok bermain, TK, dan juga kelompok sekolah dasar. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri dan menjadi keseruan ketika kita menjalankan program Sense Social Fair and Festival. Ruang Belajar Akil membuka peluang kerjasama baik dengan komunitas maupun lembaga pendidikan formal untuk menjalankan program Sense Social Fair and Festival. Tentunya, kegiatan yang nanti akan dilaksanakan akan didasarkan pada kebutuhan dari setiap sasarannya. Mari ciptakan lingkungan belajar yang ceria dan menyenangkan, dengan tetap tidak meninggalkan nilai-nilai pembelajaran.